berdawa, silakan. Duplik terhadap replik untuk umum nomor 79 dari ke titik 01 titik 07 dari 24 garis 10 dari 2020 tanggal 19 Oktober 2020 atas nama pendakwa Amrul Mukminin. Pada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 27 garing PIT titik sus TPK dari 2020 dari PNPBR di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dengan hormat untuk dan atas nama Amrul Mukminin terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi nomor 27 dari PIT titik sus TPK dari 2020 PNPBR berdasarkan surat kuasa khusus nomor 002 dari 6 dari PAB dari 2020 tanggal 22 Juni 2020 register PNPBR baru nomor 48 dari SK dari TPK dari 2020 PNPBR sehubungan replik jaksa penuntut umum KPK pada tanggal 19 Oktober 2020. Dengan ini kami para penasihat hukum terdakwa mohon berkenan mengajukan bukti terhadap replik jaksa penuntut umum tersebut. Satu, pendahuluan majelis hakim yang kami muliakan rekan berhukum yang terhormat. Sebelum materi dari bukti ini kami bacakan, dulu dapat kami tunjukkan kami saat ini mengenai hukum terdakwa untuk menyuarakan bahwa benar tindak pidana suap termasuk korupsi, korupsi dari nepotisme. Seyogianya memang harus dibersihkan dari negeri ini. Dan memang menghukum pelaku tindak pidana suap adalah salah satu cara untuk memberi efek jera terhadap pelaku untuk mencegah praktik suap dilakukan kembali oleh oknum-oknum lain di masa depan. Meskipun demikian, sudah sepatut menegur kita semua amat pasal hati melalui kita masing-masing. Kita para penegak hukum dan orang-orang yang mengerti hukum agar jangan hanya terhadap memberi efek jera atas seluruh hati melalui kita dengan menuduhkan apa yang tidak benar menjadi seolah-olah benar. Apa yang sesungguhnya tidak terjadi menjadi seolah-olah terjadi. Apalagi dengan mengabaikan tata cara pembedahan atau analisa secara hukum sehingga dengan demikian menghukum seseorang terhadap apa yang tidak diperbuatnya. Apalagi jika sampai lama saat seseorang dan secara sungguh dan nyata adalah hasil keinginannya sendiri. Perbuatan-perbuatan demikian di atas adalah perbuatan yang tidak patut serta jauh dari tujuan menegakkan rasa keadilan. Tentu kita sendiri telah tidak menginginkan jika kepada kita dijatuhkan pula hal semacam itu, apalagi oleh hakim yang maha besar yaitu Sang Khalik, Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya kami bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita sekalian diberi kebijaksanaan dalam memandang perkara ini supaya tidak semua sepemikiran serta mewarisi kebijaksanaan dari Sang Khalik dan mampu sedikit saja menerapkan sifat-sifatnya yang maha pengasih, maha pengampun dan maha penyayang. Abang ada pun ini dalam berdiri sendiri baikkan satu kesatuan dengan otak pembelaan kami sebagaimana telah kami bacakan pada tanggal 15 Oktober 2006. Oleh karenanya segala hal yang dibuat dalam bukti ini adalah bagian dari pembelaan kami terhadap terdakwa. Dan kiranya segala pendapat kami dalam otak pembelaan kami yang tidak dibantah secara tegas maupun yang tidak ditanggapi oleh penuntut umum di dalam repliknya sudah sepatutnya dianggap bahwa penuntut umum sependapat dengan otak pembelaan kami. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada seluruh dalil-dalil serta uraian kami pada otak pembelaan kami. Namun terhadap hal-hal yang diuraikan oleh penuntut umum di dalam repliknya ada hal-hal yang perlu untuk kami tanggapi secara tegas di dalam bukti ini sebagai berikut. Dua, tanggapan penasihat hukum terhadap materi penuntut umum. Satu, bahwa dalam repliknya halaman 2.1 penuntut umum berpendapat bahwa konstruksi fakta yang kami uraikan di dalam nota pembelaan kami tidak berdasar dan hanya memiliki sebagian bukti saja. Bahwa nota pembelaan kami khususnya yang ditanggapi oleh penuntut umum yaitu dalam halaman 6-76 sesuai dengan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang kami yakin juga tercatat dalam berita acara persidangan. Oleh karenanya, pendapat penuntut umum yang mengatakan bahwa dalil-dalil yang kami uraikan tidak didasarkan pada bukti-bukti dan hanya sebagian bukti datang tidak benar. Oleh karenanya, tanggapan penuntut umum tersebut haruslah disempatkan kesempatan. Dua,
bahwa dalam hadis orang tiga poin dua pada pokoknya untuk umum permasalahan unsur penyelenggaraan darah dan kami uraikan di dalam nota pembelaan kami serta mempermasalahkan pula unsur menerima hadiah lantas menurut bahwa kami tidak memahami cara menguraikan unsur tingkat kesalahan memahami dan mencampur adukan antara unsur penyelenggaraan darah dan unsur menerima hadiah bahwa menurut tahu kami unsur pembeli atau penyelenggaraan negara tingkat dan tingkat yang lain dari manifestasi pembentah yaitu didasarkan pada pengertian pasal 1 atau 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok pegawaian yang secara tegas mengatur tentang apa yang dimaksud dengan pegawai negeri yang dalam surat tuntutannya menurut kami mungkin menurut umum lupa terhadap pasal tersebut sehingga tidak mencantumkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 di dalam surat tuntutannya. Bahwa telah terbukti dan dibenarkan oleh rekan penuntut umum terdakwa Yuwandi menjadi bupati pada tanggal 17 Februari 2016 di mana sebelumnya terdakwa telah mengundurkan diri sebagai anggota DPR RT pada tanggal 22 Juli 2015 oleh karenanya tidak merujuk pada pengertian pegawai negeri dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 dan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan secara rigid dan tidak boleh dimaknai di luar itu. Maka status pegawai negeri maupun penyelenggara negara menghitung 22 Juli 2015 sampai dengan 16 Februari 2016 tidak lagi melekat pada diri terdakwa. Bahwa penuntut umum sendiri secara tegas menguraikan di dalam surat dakwaannya dan surat tuntutannya bahwa data terdakwa berbentuk perpisahan entry yaitu tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut sehingga sudah sepatutnya apa sudah terdakwa sebagai tertutup atau tindak pidana atau teman haruslah sama sejak permulaan dilakukan dan tindak pidana sampai kepada tindak pidana yang dilakukan terakhir bahwa penuntut umum tanpa dasar mempermasalahkan oleh KPU sebagai bupati berkaris terpilih pada tanggal 15 Desember 2015 bahwa berdasarkan peraturan perundang undangan yang mengatakan orang bupati bukanlah KPU melainkan presiden, sekjen, menteri, sekjen gubernur inkasu bupati angkat oleh gubernur ex pasal 4 ayat 1 Perpres nomor 16 tahun 2016 sedangkan menurut umum sendiri tidak mencantumkan aturan perundang undangan manakah yang menjadi dasar pernyataannya yang mengatakan bahwa pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai bupati dipilih oleh KPU tentang merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara bahwa jika kapasitas terdakwa tidak sama dengan perundangan satu dan perundangan selanjutnya maka sebagian terdakwa tidak dibuat dalam bentuk koefisien andoi melainkan dakwaan dilakukan secara terpisah antara perundangan satu dengan lainnya dilanjutkan oleh rekan itu yang mulia. Tiga, bahwa penuntut umum tidak berbicara dalam empat poin tiga mempermasalahkan pendapat kami yang menyatakan bahwa seluruh ruang-ruang dalam kapasitasnya sebagai ajudan bukan merupakan pertanyaan dari terdakwa. Bahwa pendapat kami tersebut kami lanjutkan justru sebagai perkataan kami kepada dalil-dalil penuntut umum karena pada dasar mengatakan bahwa seluruh ruang-ruang adalah pertanyaan terdakwa. Oleh sebab itulah kami secara tegas meminta penuntut umum untuk membuktikan secara hukum dan berdasarkan peraturan undang-undangan bahwa ajudan bupati secara kapasitas secara struktural maupun perkataan adalah merupakan perkenalan dari bupati bahwa oleh permintaan kami tersebut penuntut umum di dalam replika pun tidak membuktikan teguhannya bahwa ajudan menurut dalam kapasitasnya sebagai ajudan bupati merupakan perkenalan dari perkataan penuntut umum hanya mengelak tanpa menguraikan dasar peraturan undang-undangan yang menjadi acuan dalil-dalil oleh karenanya beralasan jika uraian-uraian penuntut umum dalam surat tuntutannya mengenai aturan satu dokumen dikesampingkan bahwa di dalam repliknya halaman 54 pada pokoknya penuntut umum mempermasalahkan uraian-uraian kami secara analisa yuridis terhadap unsur ada hal yang tahu yang dibuka bahwa hati atau disebut ini kan mengatakan agar orang atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya bahwa uraian kami dalam nota pembelaan terdahulu jelas didasarkan pada fakta persidangan sedangkan tetap pada pasal 185 ayat 1 dengan jelas mengatur bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti dalam apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan sedangkan saksi sesuai ini persidangan menyatakan yaitu bahwa pada
menyampaikan isi putusan Mahkamah Agung yang telah memenangkan PT CDA. Kemudian saksi menerangkan bahwa uang yang diberikan bukan merupakan uang licin, karena saksi merupakan pemenang dari tentang pembangunan jalan Duri Sepani. Bahwa keterangan saksi Isan Suwari tersebut telah terang dan jelas, serta ditetapkan di bawah sumpah. Dan perlu diingat bahwa untuk berkata dengan Isan Suwari tersebut seluruhnya tidak terkata pemenang status pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dengan demikian, unsur para ahli ketahui itu bahwa ada tersebut diberikan untuk kurangkan atau melakukan atau tidak sesuatu dalam jabatan tingkat yang bertentangan dengan kewajibannya secara nyata tidak terbukti. 5. Bahwa di dalam rencana halaman 55 pada pokoknya perlu memasalahkan uraian proses hukum yang menerangkan bahwa tidak ada komitmen di antara perkembangan dan ketika itu Richard Suwaidi dan Pinanto. Bahwa uraian kami dalam nota pembelaan tersebut memang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang cukup di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Richard Suwaidi, keterangan Pinanto dan keterangan perkembangan sendiri, sehingga tidak ada alasan secara hukum untuk menolak pembelaan uraian proses hukum tersebut. Bahwa tidak pernah dibuktikan oleh penuntut umum dan juga memang tidak terbukti persidangan aku, maka jumlah komitmen fee antara terdekat pada PT CGA. Siapakah yang menawarkan komitmen fee tersebut pertama sekali? Dalam berapa tahap kali disepakati komitmen fee tersebut dilakukan? Bahkan sampai pada level tidak pun penuntut umum tidak ada tegas tentang mungkin jumlah komitmen fee antara terdekat pada PT CGA. Bahwa dengan penuntut umum kita seolah-olah menutupi kebenaran dengan mengatakan bahwa terdekat tidak terdekat dengan transaksi Pinanto terkait istilah adat istiadat dalam proyek. Padahal secara nyata di muka persidangan terdakwa secara jelas telah mengajukan keberatannya terhadap transaksi Pinanto tersebut, sebagaimana juga kami yakini tetap di dalam berita acara persidangan akuo. Bahwa kami berpendapat seluruh uraian untuk mengenai komitmen adalah delusi semata, sehingga sangat pantas jika uraian beserta alasan untuk mengenai hal ini pada dapat satu dimensi disampingkan. Bahwa oleh penuntut umum telah kita lakukan tapi uraian-uraian kami mengenai kompetensi satu sendiri, maka sepatutnya pula dianggap bahwa penuntut umum sependapat dengan kami, yaitu kompetensi satu sendiri sama sekali tidak terbukti. Oleh karenanya, alasan secara hukum kita majelis hakim yang mulia juga menyatakan bahwa kompetensi satu sendiri sama sekali tidak terbukti. 7. Bahwa penuntut umum di dalam repliknya halaman 6.7 pada pokoknya mempermasalahkan mengenai dan proyeknya pemberian perintah perwakilan dan unsur sistem gratifikasi serta keberatan terhadap keterangan-keterangan kami di dalam persidangan aku. Bahwa dalil-dalil dalam perayaan kami mengenai pemberian perintah perwakilan adalah didasarkan pada ketentuan pasal 180 ayat 4 yang pada dasarnya segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan harus didasarkan pada surat dakwaan. Sehingga jika tidak dimuat dalam surat dakwaan, maka sangat beralasan untuk disampingkan. Bahwa penuntut umum memohon kepada majelis hakim untuk mengesampingkan pendapat-pendapat ahli dalam perkara akuo dengan berdasarkan permohonan tersebut pada asas ius curiae novit. Bahwa permohonan dari penuntut umum tersebut menurut kami telah bertentangan dengan hukum acara pidana. Bahwa pasal 65 kuhap, info pasal 180 kuhap telah memberikan hak bagi terdakwa untuk menghadirkan ahli. Lagipula pasal 184 telah mengatur bahwa keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah, sehingga dengan memohon kepada majelis hakim untuk mengesampingkan keterangan-keterangan ahli, tetap kami berpendapat bahwa rekan kami jaksa penuntut umum telah hilang seolah-olah keinginan untuk mengesampingkan hak terdakwa seraya menolak salah satu alat bukti yang sah. Oleh karenanya kami memohon kepada majelis hakim yang mulia tetap melalui permohonan dan penuntut umum yang bertentangan dengan hukum tersebut. Bahwa mengenai ada juktus kuliah novit wilayah alam dalam buktinya rumah terbuka dan kegiatan sidang pembuktian dan putusan pengadilan sidang grafika Jakarta 2016 halaman 21 menerangkan jus kuliah novit atau kuliah novit jus berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh mengolah memeriksa dan mengadili perkara. Bahwa ada juktus kuliah novit atau kuliah novit jus adalah landasan bagi pengadilan untuk tidak mengolah perkara bukan sebagai landasan untuk bertindak melanggar peraturan perundang-undangan kasus Tuhan. Sehingga sikap penuntut umum yang melandaskan permohonannya kepada majelis hakim untuk menolak keterangan kami berdasarkan adagium ius curiae novit adalah sikap yang kurang tepat. Bahwa penuntut umum juga berkeberatan dengan keterangan para ahli dalam perkara ini, tim kasus Evinasa SMA dan Dr. Zulkarnain SSHMA untuk memberikan keterangan mengenai isi pasal 1320 KUHP hanya karena kedua orang ahli tersebut dalam jurusan hukum pidana dan hukum acara pidana. Bahwa keberatan penuntut umum tersebut tidak berdasar, bahwa seorang sarjana hukum adalah seorang yang dianggap
Sedangkan ilmu hukum juga mencakup hukum perdata dan hukum pidana. Sehingga tidak keraguan, jika seorang dosen hukum, jika seorang dosen ilmu hukum maupun dosen hukum pidana dan hukum perdata sudah sepatutnya memahami ilmu hukum dasar. Ini aswaku mengetahui mengenai pasal 13-20 kalau hukum perdata adalah pengetahuan dasar hukum yang dipelajari di fakultas hukum. Dan kami lagi menurut umum sendiri juga paham mengenai pasal tersebut. Sehingga berkata-kata menurut umum terhadap keterangan kami dalam perkara aku haruslah dikesampingkan. Kalau menurut umum juga adalah urayanya beralasan kalau untuk menertibkan pabrik sawit dalam ada kepolisian. Kalau alasan tersebut justru membuat kami bertanya-tanya apakah menurut umum pemerintah tahu tentang tugas kepolisian. Cuma menurutnya kami tugas polisi untuk menertibkan antrian untuk mengangkut rumah sawit BWS dan minta masuk ke pabrik pengolahan dalam sawit. Dan pula tugas kepolisian mengupayakan penyortiran buah sawit masyarakat. Lagi pula dalam persoalan pabrik sawit tersebut tidak terjadi peristiwa pidana. Sehingga menurut hemat kami tidak perlu kepada kepolisian turunkan dalam permasalahan pabrik sawit tersebut. Oleh karena itu orang yang menurut umum tersebut telah sambil disampingkan. Bahwa untuk umum juga berasal bahwa tugas terdakwa sebagai anggota DPRD juga untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga tidak dibenarkan untuk menerima 50 peristiwa pidana pabrik sawit. Bahwa dari keterangan saksi Adianto dan Joni Joa ada permasalahan yang nyata yang dialami pabrik mereka sehingga diperlukan penanganan secara nyata tanpa tidak hanya dengan sekedar menampung aspirasi saja. Jika dengan sekedar menampung aspirasi saja permasalahan pabrik sawit terkontraksi tentunya Adianto dan Joni Joa pasti lebih memilih untuk mengurangi pemerintah yang paling sekedar aspirasi dan dukung sebagai pengusaha pabrik sawit. Tapi insting pengusaha dan para saksi tersebut mengarahkan untuk tidak melakukannya, melainkan menghubungi terdakwa dengan hak langsung terjun ke lapangan. Oleh karenanya, alasan-alasan penuntut umum tersebut atas untuk dikesampingkan. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, tentu uraian-uraian kami di dalam pembelaan kami mengenai dakwaan tersebut, alasan jika seluruh uraian penuntut umum mengenai dakwaan tersebut tetap dikesampingkan. 8. Bahwa di dalam repliknya halaman 88 pada pokoknya penuntut umum mempermasalahkan uraian penasihat hukum mengenai unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bahwa uraian kami mengenai unsur tersebut di atas telah dengan terang dan gamblang kami uraikan di dalam nota pembelaan kami pada bagian analisa yuridis terhadap tahapan 1 primer, dakwaan 1 subsidiar dan tahapan 5. Oleh karenanya kami tetap pada uraian-uraian kami di dalam nota pembelaan kami tersebut. Bahwa penuntut umum di dalam kita mengarahkan bahwa sebagai anggota DPRD adalah kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga usaha di daerah. Kami berpendapat, mungkin penuntut umum lupa bahwa tugas-tugas pokok DPRD atau legislatif pada umumnya ialah legislasi, budgeting, dan controlling, yaitu berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah terkait anggaran, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan perda dan kebijakan pemerintah daerah. Berdasarkan bersama dengan PTSAS dan PTMKSS sama sekali tidak memiliki kewajiban kepentingan yang melanggar kewajibannya sebagai anggota DPRD. Oleh karenanya, alasan-alasan penuntut umum yang mempermasalahkan penerimaan uang yang secara rutin oleh terdakwa dari PTMKSS dan PTSAS berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut tidak beralasan secara hukum. Oleh karenanya, yang banyak penuntut umum tersebut beralasan untuk disampingkan. Mengizinkan yang mulia. Bahwa di dalam replik pen 9 dan halaman 8 dan pen 11 halaman 9 penuntut umum mempermasalahkan mengenai uraian penasihat hukum mengenai unsur dianggap memberi suap. Laporan terdakwa kepada LHKPN dan mengenai nomor ini terdakwa. Bahwa penuntut umum berpendapat penerimaan terdakwa sebesar Rp5 per kilogram dari PT SAS dan PT Emas adalah bertentangan dengan kewajiban terdakwa, tetapi penuntut umum sama sekali tidak menguraikan kewajiban terdakwa yang mana yang telah dilanggarnya. Bahkan penuntut umum tidak pula mampu menguraikan seperti apa untuk konflik kepentingan yang dilakukan terdakwa. Tidak pula mampu menguraikan apa hubungan antara penerimaan 5 kg dengan jabatan terdakwa. Sedangkan terdakwa dan penasihat hukumnya telah nyata-nyata membuktikan bahwa penerimaan 5 rupiah per kilogram tersebut adalah berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat di hadapan notaris yang sama sekali tidak bertentangan dengan hukum. Bahwa rekan penuntut umum juga tidak membantah uraian kami tentang surat KPK
2017 tanggal 15 Maret 2017 hal pertemuan dan alasan gratifikasi dalam kurung tiga titik dua titik t setiap sembilan kurung dulu. Selaras dengan peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi yang merubah peraturan KPK nomor 6 tahun 2015 yang merubah peraturan KPK nomor 2 tahun 2016 sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 3 huruf i, sehingga menurut kami rekan penuntut umum telah setuju dan sependapat dengan kami bahwa pasangan ketua ini seluruh penerimaan-penerimaan dari PT Mas Kiu-Kiu Joni telah menerima desa Kiu-Kiu Adianto perlu gratifikasi yang wajib dilaporkan. Maka selain selebihnya kami juga telah membuktikan mengenai laporan terdakwa kepada LHKPN bukti tes strip 5 sampai dengan tes strip 9 disertai dengan uraian-uraian kami di dalam nota pembelaan mengenai dakwaan tuduhan dan karenanya kami tetap pada nota pembelaan kami bahwa terkait dengan aset terdakwa yang diuraikan oleh penuntut umum di dalam detik poin 9 dan 11 tersebut maka kami tetap berpendapat bahwa seluruh aset termasuk tetapi tidak terbatas pada rekening terdakwa yang telah diblokir dan tidak dapat dibuktikan sebagai hasil tindak pidana. Sedangkan kami telah membuktikan merupakan hasil usahanya dan hasil dari keringat terdakwa sendiri, maka sangat tidak beralasan untuk dirampas dan diblokir sebagai hal itu telah mencederai hak terdakwa dan melanggar rasa keadilan. Lagi pula, uang-uang hasil pemberian dari PTSGA telah seluruhnya diserahkan kepada KPK, sehingga tidak ada alasan bagi KPK untuk melakukan perampasan serta selainnya sebagai upaya recovery. Oleh karenanya sebagai perampasan aset yang dilakukan penuntut umum selayaknya untuk ditolak. Bahwa perlu juga kami sampaikan uang yang disita saat penggeledahan tanggal 1 Juni 2018 dengan total 1.935.450.000 yaitu uang tunai senilai di antara pohon yang kami bacakan adalah uang dari hasil jerih payah dan keringat terdakwa sendiri bahwa uang tersebut akan digunakan untuk keperluan satu usaha demi memenuhi kebutuhan hidup terdakwa bersama istri dan anak-anak terdakwa kedepannya serta untuk membiayai pendidikan anak-anak terdakwa. Oleh sebab itu kami memohon kepada majelis hakim yang mulia agar bergerak berkenan mengucapkan bahwa uang tersebut dikembalikan kepada terdakwa. Yang membahas mengenai keberatan terhadap uraian penasihat hukum atas pasal 64 ayat 1 KUHP penuntut umum tidak membantah secara tuntas uraian kami tersebut maka patut dianggap bahwa penuntut umum sependapat dengan uraian kami tersebut. Selain tidak membantah secara tegas penuntut umum juga mendasarkan uraian pada peraturan perundang-undangan doktrin maupun jurisprudensi untuk membantah uraian kami tersebut. Oleh karenanya kami tetap pada pendapat kami dalam pembelaan kami bahwa pasal 64 ayat 1 KUHP tidak dapat dikenakan kepada terdakwa oleh karenanya beralasan secara hukum agar seluruh upaya penuntut umum mengenai dakwaan kedua ditolak. 11. Bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum baik dakwaan ke satu primer, dakwaan ke satu subsidiar, dakwaan kedua maka tidak sepantasnya kepada terdakwa dijatuhi hukuman tambahan sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum di dalam replik member di Aceh penegasan penuntut umum atas tuntutan hukum tambahan. Awal terhadap tuntutan tambahan yang dimohonkan oleh penuntut umum dalam berikutnya angka 3 halaman 13 sangat tidak beralasan apalagi baru diajukan pada replik bukan pada surat tuntutan sebab pada dasarnya replik bukanlah surat untuk menuntut bukan sekedar surat tambahan terhadap nota pembelaan. Oleh karenanya beralasan jika pemohon terhadap hukuman tambahan tersebut ditolak karena tidak diajukan pada surat tuntutan sehingga dapat dimaknai bahwa memang awalnya penuntut umum tidak ingin menuntut hal tersebut karena tidak melihat dan merasakan fakta persidangan Papua. Kita ramai kesimpulan dan permohonan. Majelis hakim yang kami muliakan rekan penuntut umum yang terhormat. Dakwaan ke satu subsidiar, dakwaan kedua,
berdasarkan uraian-uraian di atas yang sejalan dengan nota pembelaan kami tanggal 15 Oktober 2020, kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara aku dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Aman Nurdin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan ke-1 primer atau dakwaan ke-1 subsidiar dan dakwaan ke-2. 2. Membebaskan terdakwa Aman Nurdin dari semua tuntutan hukum bersalah atau setidak-tidaknya ternyata menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. 3. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan di tahanan rumah tahanan rutan kelas 1 Pekanbaru seketika setelah putusan aku dibacakan, memberikan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harta martabatnya. 5. Penetapan barang bukti yang disita saat penggeledahan tanggal 1 Juni 2018 dengan total sebesar 1.935.450.000 rupiah, yaitu bukti T-1 sampai dengan T-12 bukti terdakwa atau nomor urut 303 sampai dengan 306 bukti KTK, yaitu hak tunai yang dianggap dikembali dibacakan dikembalikan kepada Agung ini. B. Bukti T-13 dan T-14 atas nomor atau nomor urut 310 bukti KTK, yaitu uang tunai yang kembalikan kepada Amun Mumini melalui DKDHP. T. Bukti T15 dan T16 atau nomor urut 308 dan 309 yaitu dianggap dibacakan dikembalikan kepada Amun Mumini melalui Sakum. D. Bukti T17 dan T18 atau nomor urut 307 yaitu dianggap dibacakan dikembalikan kepada Amun Mumini melalui Ibra Sakum. 6. Menetapkan barang bukti yang disita lainnya dikembalikan kepada yang disita atau yang berhak. 7. Memerintahkan KPK untuk mencabut nomor blokir terhadap nomor rekening Bank Riau nomor 108.21.26.28 atas nama Amun Mumini, strip Bank CMB Niaga. Bank CMB Niaga atas nama Amun Mumini membuat atas nama Amun Mumini dan 8. Membabankan ayat perkara kepada negara atau jika Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara aku berpendapat lain, kami mohon diberikan keputusan yang izin Yang Mulia putus. Ya, saya sinyal di sana, sinyal di ya, baik, kami lanjutkan dari sini Yang Mulia. Izin Yang Mulia. Silakan. Ya, 4 Romawi menuntut bahwa sebelum kami mengakhiri bukti ini, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Yang Mulia atas kepemimpinannya di dalam pemeriksaan persidangan ini, sehingga persidangan ini berjalan dengan baik, tertib dan menampilkan keseimbangan yang merupakan gambaran keadilan dalam proses pemeriksaan perkara aku. Tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada rekan jaksa penuntut umum KPK atas berupayanya telah menjalankan tugas-tugasnya sehingga persidangan ini telah sampai di penghujung pemeriksaan. Sebagai penasihat hukum sekaligus mewakili klien kami terdakwa Amir Fahdin, kami memohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Kami memohon maaf kepada Majelis Hakim jika sepanjang pemeriksaan di persidangan ini ada ucapan, sikap, bahkan dari bicara kami yang mengganggu persidangan. Kami juga mohon maaf kepada rekan jaksa penuntut umum KPK. Kita ada perbedaan pandangan maupun jika ada bahasa-bahasa yang kurang elok didengar maupun dibaca di dalam bilang kami. Sebab semata-mata semua ini kami lakukan hanya sebagai bentuk dedikasi kami untuk membela kepercayaan kami dalam tugas kami sebagai penasihat hukum. Demikianlah bukti ini kami ajukan atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Terdakwa dan kami para penasihat hukumnya mengucapkan terima kasih. Permohonan kami, terima kasih bukti terima kasih Yang Mulia. Nanti tolong ya file dan fisiknya diantar setelah pemeriksaan bukti-buktinya. Baik, demikian. Demikian, jadi pemeriksaan sudah selesai. Sampai ada nanti.
mundur hari Kamis tanggal 5 November 2020. Kemudian penasihat hukum penuntut umum terdakwa dan dengar ya. Baik, kami mundur hari Kamis tanggal 5 November 2020 acaranya.